Iya, ini hujan lebat lagi. Heran. Padahal tadi pagi itu cerahnya minta ampun. Cerahnya minta ampun, tiba-tiba hujan. Ini sudah mulai hujan gerimis ini. Ini nggak lama lebat sekali ini. Kambing-kambing sudah pulang. Takutnya karena nyebrang kuala, takutnya nanti kualanya banjir. Terpaksa saya ini berteduh dulu. Karena takutnya banjir ini. Ini kami langsung mau pulang kayaknya karena ini apa nih nggak lama lagi hujannya lebat ini. Tapi memang tadi pagi itu cerah sekali. Pas cerah sesaat duka siang pasti hujan ini. Ini kambing juga ini pada gerimis gini nggak mau langsung pulang deh, masih makan di sekitaran kandang. Jadi ini sambil mau pulang, jadi ini belum makan, takutnya hujannya sampai sore. Karena kambing ini digembala 2 kali pagi dengan sore. Tapi karena ini musim hujan, jadi makanya digembala pagi. Sore pasti hujan, ini jam 12 ya sudah hujan. Dari tadi jam 11 tadi mulai gerimis. Padahal tadi pagi itu cerah sekali. Cerah, langit berwarna biru. Ini nggak lama hujan lagi. Ini nggak tahu kambing ini juga senang sekali di jalan, nggak tahu apa yang dia cari, ya nggak tahu juga. Ini di jalan dia. Ini sudah saatnya pulang. Ini sudah agak lumayanan lah, ada isinya perutnya lah, agak sedikit ada gemuk-gemuknya daripada kemarin-kemarin sama nggak siang nggak malam nggak pagi hujan terus. Ini makan sekitar 4 jam tadi karena di tempatku ini lagi musim hujan ya, musim hujan lebat, jadi kalau hujan ini nggak berhenti dia, kadang seharian hujan. Ini juga nggak langsung pulang juga, ini masih di jalan, nggak tahu gosip atau bagaimana, saya nggak tahu juga kalau kambing itu. Memang dia masuk sih, tapi nggak tahu kenapa. Kambing ini jumlahnya dulu ada berapa lupa saya, induknya itu ada 200 kalau nggak salah. Induknya, kalau jantannya saya lupa, karena kalau jantan itu pasti dijual, jadi nggak pernah saya hitung. Ini resiko ya kalau gembala kambing ya, selalu seperti ini. Ini sudah nggak tahu yang lain wadah kemana, ini masih makan di samping sebelah sana mungkin. Ini sudah mau masuk kandang. Ini sudah masuk mau ke kandang. Sebelah sana itu penggembala sapi, sapinya tadi belum keluar dia. Jadi nanti pastinya nanti dia sapinya puasa itu, karena sapi juga nggak takut kena air hujan. Ini baru mau masuk. Ini dipastikan ntar sore sudah nggak digembala karena hujan ini. Hujannya sudah datang. Dan ini sisanya. Sisanya sudah mau balik ini. Ini langitnya sudah warnanya hitam. Ini kambing-kambing saatnya pulang masuk ke dalam kandang. Ini sudah saya kurangi cukup banyak sekali ini kambing ini supaya tidak susah ngerawatnya. Terlalu banyak juga pusing juga ngerawatnya. Ini lagi masuk kandang semua. Saatnya pulang.
Ini jalan umum ya untuk kambing dan sapi. Datang lihat ke kandang dulu, cek. Nah, ini sudah masuk deh. Nah, masuk ke dalam kandang, ada yang minum, ada yang lupa tadi nggak bawa tripod ya. Ini kelihatannya agak gemuk-gemuk karena ini mau saya jual, jadi saya kasih makan agak banyak karena ini musim hujan. Mau saya kurang, saya sisakan barang 20 ekor betina, 20 ekor betina, 2 jantan aja yang saya tinggalkan, yang lain sama saya jual. Ini sudah saya jual banyak juga sih. Oke, untuk teman-temanku, semoga video ini bisa menghibur Anda semua. Selamat siang semua. Kayaknya belum pulang semua ini. Ini kandangnya belum penuh ini. Kalau pulang semua ini penuh ini kan tempat ini. Yang sebelah sini belum ada ini. Masih ketinggalan di belakang berarti. Mungkin masih berteduh karena gerimis terus menerus. Mm-hmm.